Halo, selamat siang. Apa kabar semuanya? Kali ini kami bertiga ada di Cinggu Cafe, sebuah kafe Korea yang ada di Jalan Saung Galing, Bandung, daerah Dago. Kebetulan hari ini anakku ulang tahun yang ke-9, jadi dia katanya kepengen makan makanan Korea, terutama kondoknya dia suka banget. Jadi kita sekarang ada di sini. Nah, sekarang kita sedang mencari tempat untuk duduk. Kita dapat di pojok di belakang, asik tapi sepi ya. Jadi ya kita balik lagi agak ke depan untuk cari yang lebih ramai. Gimana keseruan kita hari ini? Yuk, sama-sama nonton ya. Sob, masuk. Mau di sini? Ayo. Ayahnya malu katanya. Kan kita simaknya tadi. Cap, duduk. Happy birthday to you. Nah. Happy birthday to you. Happy birthday dear Candy. Happy birthday to you. Coba Candy nyanyi happy birthday. Wah. Dapat apa ini? Corn dog. Oh, coba dites nanti aja. Kalau udah selesai baru makan itu. Hah? Masak tuh minyak. Ini sayurannya. Kalau di Korea itu komplit. Nah, ini jajangmyeon. Punya Bunda. Punya Bunda. Ini kimchi. Itu buat di ayamnya. Itu buat di dagingnya. Oh, kimchi lobak, kimchi sawi sama teman-temannya. Iya, ada junior sana. Oh ya. Ya, makasih. Makasih ya. Nih, ininya sendoknya. Sep. Oh, ini khusus anak-anak ini. Isinya apa? Ada puding, jelly, ada nasi pakai scramble egg sama apa ini? Chicken ya? Ini bukain. Sok buka sendiri dong, belajar dong. Udah berapa tahun sekarang? 9. 9 tahun berarti udah bisa buka plastik sendiri dong. Bisa, ini mah ketat banget. Sementara ayah sibuk memasak. Mari kita coba. Kimchi. Ya. Apa itu? Empat. Namanya susah. Katanya teh panas. Ini susah banget, Bapak. Aku mau makan odeng dulu, odeng. Ada yang mau cobain odeng? Iya, sok. Bisa, Bun.
gimana? Yuk kita cobain masakan ini ayah. Ini kalau yang anak kecil mah kayak gini. Wow, enak. Ini aja dulu. Udah habis dagingnya? Oke. Ini dibalik. Matiin aja ya? Matiin aja kalau udah. Makannya sama itu, sama daun sawi, sawi. Selada. Ini pakai ini. Dibungkus ini? Dibungkus. Terus pakai saus yang ini nih. Hah? Saus ini. Nih. Ini saya kalau nonton drama Korea nih tertarik banget nih sama odeng. Itu cara ngambilnya gimana? Itu dibungkus taruh di tengah ininya. Pakai sendok dong. Dulu ya, kan dulu ya. Ada sendok. Lupin aja lah. Jadi odeng ini fish cake. Hari ini apa ini? Kimchi itu. Oh gini rasanya. Kayak otak-otak tapi direbus. Enak sih. Gimana rasanya Kenji? Enak. Ini kimchi. Kimchi set dikit-dikit. Ini sawi, ini cucumber. Habisnya banyak? Habisnya banyak? Iya. Wah, mantep nih yang ulang tahun makannya banyak. Coba tiap hari begitu. Apa sih tiap hari juga makannya banyak ya? Odeng. Ini dibungkus dulu sama garlic, sama saus. Terus dimasukin deh ke mulut. Nah, gini caranya makan di mulut. Makan di mulut, masukin ke mulut. Enak. Dikit. Ada yang banyak juga, tapi yang untuk porsi 6 orang gitu. Ini udah makan aku. Makan aku juga enak. Enak banget ya. Daripada yang itu yang di yang dulu itu enakan ini ya. Ini mah original soalnya. Original Korea. Ini dagingnya, daging iga sama daging perut sapi. Enak? Masih enak? Iya, bang. Wah, mantep. Oke, kita selesaiin makan dulu ya. Sekarang saatnya makan jajangmyeon.
Gimana ini? Ini apa ya? Ini sayurannya. Kita aduk aja semua. Tuh, mantap. Ini mie sausnya ini kenapa hitam? Karena dia pakai kedelai hitam, campuran kedelai hitam. Dan ini enak, nggak pedes, manis gurih gitu loh rasanya. Dan ada apa ini ya, kayak jamur gitu. Oh bukan jamur, entah apa itu, kayak sayuran gitu. Mantap. Makannya sama kimchi. Kenji sedang makan corn dog. Gara-gara corn dog, Kenji ingin makan di sini, di Cinggu Cafe. Oleh ulang tahun hari ini. Ulang tahun hadiahnya makan corn dog ya, Kenji ya. Happy birthday to Happy birthday.